Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Para Nabi Allah, mustahil atas mereka berdusta. Adapun kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang disebutkan dalam beberapa kitab hadis, bahkan di antaranya dalam kitab hadis Sahih Muslim serta lainnya, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkata, inni kadzabtu 'ala Allah thalatha kadzabatin. Makna harfiah hadis ini mengatakan, sungguh aku telah berdusta kepada Allah dalam tiga perkara atau tiga kali dusta. Ini hadis tidak boleh difahami dalam pengertian berdusta seperti umumnya orang atau umumnya kita melakukan kedustaan terhadap sesama kita. Nauzubillah. Nabi Ibrahim bukan berdusta seperti demikian itu. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini, ay suratan al-kadhibu suratan, dusta seakan itu dusta, bukan dusta beneran. Jadi bentuknya seakan-akan itu dusta, tetapi hakikatnya tidak berdusta. Pertama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika ditanya oleh kaumnya setelah Nabi Ibrahim menghancurkan patung yang besar, menghancurkan patung-patung yang banyak dan menyisakan satu patung yang paling besar. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim mengalungkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan itu di leher patung yang besar itu. Jadi yang lainnya dihancurin, disisain satu, kalungin kapak. Ketika ditanya oleh kaumnya, betulkah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Kata Nabi Ibrahim apa? Yang menghancurkan patung-patung ini dia nih, yang paling gede. Tuh kapaknya aja di leher ada dia. Rasalu ingkan yang tikun, tanya mereka. Bisa ngomong gak tuh?
kata Nabi Ibrahim dalam ayat ini, dalam Al-Quran diceritakan itu, bal fa'alahu kabiruhum hada, yang memperbuat kehancuran pada patung-patung ini dia nih yang paling gede. Bukan hendak Nabi Ibrahim berdusta, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan ungkapan ini artinya penyebab yang besar inilah, atau sebab yang besar inilah aku menghancurkan yang kecil-kecil ini, oleh karena kalian menyembah dia ini nih yang besar ini. Mereka juga tahu bahwa patung apa? Kagak bisa ngomong, kagak bisa bergerak. Oh, itu buktinya dihancurin diam aja. Nah, sehingga Nabi Ibrahim ketika mengatakan bal fa'adahu kabiruhum hadza, bukan artinya beliau berdosa, bukan artinya beliau hendak berbohong bahwa bukan saya yang melakukan, bukan itu yang dimaksud. Satu. Nah, ini namanya apa? Disebutnya oleh para ulama kita al-kadzibu suratan wa laysa bikadzibin haqiqatan. Jadi itu hanya bentuknya saja seakan dia berdusta, tapi hakikatnya tidak berdusta. Atau dalam istilah lain disebut oleh para ulama disebut tawriyah. Dalam istilah balaghah itu disebut tawriyah. Lalu yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diburu oleh kaumnya, ditangkap. Nabi Ibrahim saat itu sedang berada di tempat tidurnya. Anak-anak muda ditangkepin, termasuk Nabi Ibrahim saat itu yang ditangkap, berada di tempat tidurnya. Mereka apabila mendapati orang yang hendak ditangkap itu dalam keadaan sakit, dilepas. Jadi kalau benar sehat baru ditangkap, kalau yang sakit dilepas. Mungkin menurut mereka takut menular karena penyakitnya, begitu. Jadi kalau yang sakit-sakit, yang lagi diburu atau mau ditangkapin itu di zaman itu dilepasin yang sakit. Kecuali yang sehat, yang bermasalah diburu oleh Namrud dan kaumnya saat itu dan bala tentaranya, tentara Namrud. Nah, Nabi Ibrahim ketika diburu oleh kaumnya hendak dibunuh, sedang berada di mana? Tempat tidurnya. Nah, begitu mau ditangkap, kata Nabi Ibrahim apa? Inni saqim. Saqim itu artinya apa? Mariud. Saya sakit, saya sedang sakit. Bukan itu maknanya ini. Di sini ada kalimat inni saqim, artinya saya, kalau makna harfiah ini saya sedang sakit, makna harfiahnya begitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilepas. Padahal Nabi Ibrahim tidak sedang sakit. Nah, ini ungkapan bukan maksudnya berdusta. Nah, para ulama kita di kalangan ahli tafsir menafsirkan ayat ini dalam Al-Quran ini, perkataan Nabi Ibrahim sebutkan bahwa ia berkata inni saqim saat hendak ditangkap oleh kaumnya, yang dimaksud ay sa'asqom. Sa'asqom itu artinya akan sakit. Demikian ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan oleh para tafsir, ahli tafsir lainnya. Yang dimaksud saya akan sakit, artinya di mana setiap orang itu akan mengalami sakit.
Dan terutama lagi kalau apa? Mau mati. Kalau mau mati umumnya orang itu dikasih sakit. Nah, jadi bukan hendak berbohong Nabi Ibrahim ketika berkata inni saqim, tapi yang dimaksud ai inni saasqom. Yang dimaksud saya akan mengalami sakit. Mirip dengan ungkapan dalam Al-Qur'an terhadap Rasulullah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mayyit. Yang dimaksud apa? Ai satamut. Artinya engkau akan mengalami kematian. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mengalami kematian. Artinya siapapun, bukan berarti Rasulullah dikatakan dalam ayat innaka mayyitun bahwa engkau adalah mayit, bukan berarti apa? Mati beneran ruhnya udah keluar. Tapi yang dimaksud mayyitun di sini apa? Aisa tamut, artinya engkau akan mengalami kematian. Nah, demikian pula Nabi Ibrahim ketika mengatakan inni saqim, bukan artinya bahwa dia hendak berbohong bahwa dirinya sedang sakit sehingga dibebaskan oleh kaumnya tersebut, kagak jadi ditangkap. Nah, yang kedua, bukan. Itu di wilayah sekitar Babilonia kalau dahulu mah. Kalau sekarang Irak. Dulunya. Lalu yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam saat membawa istrinya, saat membawa istrinya masih muda. Nah, ketika melewati suatu negeri, raja di wilayah tersebut adalah seorang yang zalim. Apabila dia mendapati seorang perempuan yang cakep, ditangkap, dikawinin dia. Atau bahasa kita dijadiin gundik. Nah, oke, itu apa gundik? Dikisahkan Nabi Ibrahim kemudian ditangkap dengan istrinya. Nah, ketika ditangkap, ditanyalah oleh raja ini, siapa ini perempuan? Kalau dikata istri saya, siapapun yang ditangkap oleh raja itu, ada perempuan dengan suaminya, kalau dikata ini istri saya ditangkap, itu istrinya, iya, dijadiin gundik. Kalau bahasa kita yang begitu, jadiin gundik apa gundik. Nah, kecuali kalau ada orang yang berkata ini saudara saya terhadap perempuannya, perempuan yang dia bawa, dikatakan ini saudaraku, gitu. Maka raja akan itu, raja zalim tersebut akan melepaskannya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditangkap dan ditanya oleh raja ini, Nabi Ibrahim berkata hadhihi ukhti, atau hiya ukhti, dia ukhti, saudaraku. Akhirnya dilepas Nabi Ibrahim, padahal siapa ya? Istrinya. Nah, ini peristiwa dijelaskan oleh para ulama kita bahwa Nabi Ibrahim juga tidak hendak berbohong dengan kata-katanya ini. Yang dimaksud ukhti di sini ai ukhti fil Islam. Iya, saudara dalam agama Islam. Sesama muslim
bersaudara. Kan begitu sesama muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Termasuk istri-istri kita disebutnya adalah saudara sesama muslim. Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada raja yang zalim tersebut terkait istrinya, dikata hadhihi ukhti, yang dimaksud ai ukhti fil Islam, adalah saudaraku dalam agama Islam. Karena itulah Nabi Ibrahim kemudian dilepas. Nah, jadi Nabi Ibrahim dalam tiga keadaan ini sebenarnya tidak hendak berdusta. Hakikatnya tidak berdusta. Hakikatnya tidak berdusta. Nah, jadi redaksi hadis, kembali lagi kepada hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, bahwa Nabi Ibrahim berkata, "Inni kadzabtu 'ala Allahi thalatha kadzabatin." Hadis ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya bahwa Nabi Ibrahim telah berdusta kepada Allah dalam tiga perkara ini. Nah, dapat dipahami ini. Penting ini. Kaidah yang sering kita sampaikan bahwa seluruh para Nabi Allah, siapapun tidak terkecuali seorang Nabi Allah, ma'sumun, mereka semua dipelihara oleh Allah, dihindarkan dari segala macam kekufuran, dosa-dosa besar, dan disucikan dari dosa-dosa kecil. Qabla an-nubuwwati wa ba'daha, sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah diangkat menjadi nabi. Nah, dapat dipaham ini. Sifat-sifat seperti berdusta, khianat, itu kan disebutnya sifat yang mustahil atas para nabi. Nah, jadi tidak ada siapapun Nabi Allah yang berdusta, tidak ada. Ya, kalau ada seorang nabi berdusta, yang enggak dipercaya oleh kaumnya. Orang itu jangan kata berulang-ulang berdusta, satu kali saja dia berdusta, orang udah luntur kepercayaannya kepada dia. Apalagi kalau berulang-ulang. Nah, disebut namanya tukang bohong. Iya. Makanya ada kisah pengembala dengan bala kambing. Lalu di perkampungan itu kalau diteriakin serigala, serigala, semua orang udah keluar rumah bawa pentungan, bawa senjata. Ini ada pengembala, dia berbohong. Dia lagi gembala kambing, serigala, serigala, orang keluar rumah semua bawa pentungan. Kagak ada serigalanya. Malah dia ketawa. Ini si pengembala ini malah dia ketawa, gua kerjain lu pada. Oke. Besoknya dia masih begitu juga, dia kata serigala, serigala, ngebohong juga. Nah, hari kedua atau orang yang keluar, udah dikit, kagak semuanya keluar, udah dikit. Begitu keluar, si pengembala ini ketawa juga dia. Dia kata, gua kerjain lu pada, kata oke itu. Hari ketiga tahu-tahu bener serigala datang. Dia teriak-teriak, serigala, serigala, gak ada yang nolongin. Gak ada yang nolongin. Gak ada yang percaya orang sama dia. Lah iya. Kadang-kadang ngerasain serigala, serigala. Lah, bocah ini lagi. Oke, itu. Abis itu tuh, angonannya dia. Apalagi berulang-ulang itu. Kagak ada itu. Sekali aja udah luntur gitu. Kalau ada, diketahui ini orang pelaku dusta. Kedua kalinya orang udah kagak percaya. Karena itu mustahil dusta ini terjadi pada para Nabi Allah. Dengan demikian kisah tentang Nabi Ibrahim terkait hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis yang mengatakan
Bahwa Nabi Ibrahim berkata, "Inni kadzabtu 'ala Allahi thalatha kadzabatin." Ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tetapi yang dimaksud suratan gitu. Al-kadzib di situ artinya suratan. Wa laysa bikadzbin haqiqatan. Hakikatnya bukan dusta. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-'amal.